Assalamualaikum, apa kabar semua? Aku harap semua sihat, duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Sudah siapa yang baru? Aku Yasi Amron, aku akan banyak belajar pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, video kali ini aku nak sharing tentang topik video kali ini adalah flashlight. Tetapi aku nak narrow down adalah flashlight sesuai guna video ataupun mesh. Okey. Sebelum tu, kepada siapa yang tak tahu macam mana nak buat iklan flashlight, apa boleh tengok tu kat atas ni. Cara mudah buat iklan flashlight di Facebook. Okay, selepas tu bawah boleh follow video ni. Okay, aku dah run dan sekarang masih in review flashlight aku tu. First of all, headset aku copywriting image dan thumbnail aku ni masih dalam testing. Kita pun tak tahu sama. Aku tak boleh nak claim kata benda ni adalah terbaik. Nama pun kita sama-sama Syariza. Oh, dengan ini aku korbankan cik. Aku korban RM10 aku untuk kita sama-sama belajar sama ada asset aku tu okey ke tak, copywriting aku okey ke tak, dan image aku atau video aku tu okey ke tak. So benda ni tak tahu lagi. So sama-sama kita belajar. So by the end of the video, kita kena tunggu 24 jam daripada sekarang sama ada berjaya ke tak. Mana elok, video ke image lagi elok? Okey, first kita tengok dulu asset kita. Nanti aku kasih asset kita. Macam biasa, daily budget aku tak RM5. Aku malah fikir aku tak RM5. Dan KPI kita adalah dengan kita buat video ni, kita at least dapat 22 page like. At least. Kalau tak dapat, maksudnya dia tak berbaloi dan tu je. Tu KPI kita. Tu estimate, tu Facebook estimate. Kadang-kadang boleh dapat lebih, kadang-kadang boleh dapat rendah. Ha, kena jaga tu. Tu KPI kita. Kedua, setting kita letak Malaysia, exclude Sabah Sarawak. Minta maaf, ini hanya untuk testing sebab potential risk pun dah ramai sangat. So aku cuba nak bagi dapat tengah-tengah. Age aku letak 24 hingga 44 sebab aku rasa ni paling optimum untuk rakyat Malaysia. Gender, macam biasa aku tiap all lagi sebab masih testing. Kali ni aku dah tak letak Azlan Osman dengan Sifu ABX sebab aku nak nama saja nak testing, sebab mungkin ada orang kata kalau kita letak competitor agak mahal. So kita letak benda yang interest saja. Tak tahu, aku pun tak tahu macam mana. So kita sama-sama testing result dia. So language macam biasa, letak Malay dengan English all. Connection aku exclude people who like Yasi Amran. Macam biasa, nama page like, tak aku nak tarik lagi liker yang dah like. Rugi gila. Placement aku tak manual, aku letak mobile saja dan feed. Ingat tu, mobile dan feed saja. Setelah kita belajar pada hari tu, untuk bidding aku tak letak. Ada orang kata kena letak kupang untuk satu per like. Aku tak mahu, aku biar dulu. Aku kan first try, macam biasa iklan cubaan atas ni, kita biar dulu. Biar dulu Facebook buat kerja dah. Baru lepas tu pun kita boleh tahu optimize kemudian. So untuk copywriting, aku nak kata copywriting aku ni power ke tak? Tak juga, sebab aku ada buat list out. Sepatutnya kena ada 16 copywriting, tapi aku dapat buat 5 ni pun tak habis. So ni copywriting yang pertama lah. Tak tahu macam mana nak buat iklan di Facebook, live page ini sekarang, dan saya akan bantu anda secara percuma. Aku tak tahu benda ni elok dah. Kita nak buat testing. Kalau tak elok, kita akan guna nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. So untuk best practice adalah hampa tulis copywriting banyak-banyak dan hampa baca, hampa rasa mana berbaloi ke tak. So, based on hampa punya jati, bukan jari, emosi yang hampa baca, hampa rasa okay kot nak. Tengok gambar yang sama, ni image, ni video, aku guna thumbnail yang sama. Cuma beza dia image atau video saja. So, itu saja daripada aku. Aku harap selepas 24 jam ni, kita akan dapat result yang terbaik lah. Supaya sama-sama kita boleh kongsi dan berbaloi dengan kita burn RM10 tu. Pada siapa rasa video ni bermanfaat dan tak sabar nak tunggu part tu, jangan like, komen dan subscribe. Yasi Amron, dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.